Go go Dino. Hi. Click here to subscribe. Hey, you, saya menang. Saya tekan dulu. Tapi saya sentuh dulu. Mari saya kenalkan you fosil hari ini. Jom kita dengar. Fosil hari ini ialah Ornithomimus. Ornithomimus dianggap ada mata yang bagus sebab ia ada mata yang besar. Ia tak boleh terbang, tapi ia boleh lari selaju 50 km sejam. 50 km sejam? Ia lebih perlahan dari saya. Andy, manusia tak boleh lari 50 km sejam. Hey semua! Rex! Awak semua nak pergi ke planet Uhuru tak hari ini? Mestilah! Kami akan datang, Rex. Kita akan mengembara 100 km per jam. 100 km per jam? Andy cakap dia lari laju dari Ornithomimus lari 50 km sejam. Ya ke? Jadi awak boleh ke sini dan tengok sendiri. Marilah ke sini. Kita pergi tengok Ornithomimus. Okey, Rex. Hey semua. Hai. Pink akan teman kita hari ini. Hey, saya Dino Pink. Saya tangkas dan sangat laju. Saya ada sayap yang besar jadi saya boleh terbang dengan sangat laju. Gembira juga awak, Pink. Awak nak tengok Ornithomimus? Ya. Yeah. Jadi kita perlukan kawan ni. Spino. Awak semua dah sedia ke? Ya, kami sedia. Dino Explorers, jom pergi. Ini tempat tinggal Ornithomimus ke? Saya akan jadi orang pertama yang tahu. Joy, kenapa ni? Kat sana ada cicak. Mana? Tak ada apa-apa pun. Ia ada kat sana tadi. Ia mesti dah hilang dah sekarang. Ada satu lagi. Apa benda tu? Saya ingatkan saya nampak sesuatu lalu. Saya tak nampak sebab ia terlalu laju. Ia dinosaur tu. Itu Ornithomimus yang awak nak tengok. Jadi, Ornithomimus makan cicak? Betul tu. Ornithomimus hidup dengan makan cicak dan juga buah. Jadi mereka suka buah?
Tommy Mas suka makan buah. Mereka mesti suka raspberry ini. Huh? Joy, ke tepi! Huh? Apa dia? Saya okey, Pink. Saya tak tahu Ornithomimus lari sangat laju macam tu. Hah? Kenapa awak tengok saya bila awak bercakap? Hah? Arah sini ke? Hah? Hah? Cermin mata dia. Cermin mata dia dah hilang. Hah? Hah? Oh tak, saya tak jumpa. Kat sini pun tak ada. Saya tak nampak pun. Hmm? Saya jumpa. Bagus. Itu bukan makanan. Mudah cepat. Ah, ia akan letakkan cermin mata kalau kita bagi dia makanan. Makanan? Awak suka cicak, kan? Nah. Saya betul-betul sukakannya. Tapi patut ke saya bagi dia? Huh? Huh? Cermin mata saya. Wow, saya boleh nampak dengan jelas. Terima kasih, Oni. Saya akan petik lebih banyak raspberry untuk awak. Awak sukakannya? Hei semua, jom tengok siapa boleh cari lebih banyak raspberry. Okey. Sedia, mula, bagi! Saya jumpa. Saya pun jumpa juga. Awak sangat laju. Di sana! Saya! Korang? Saya tak tahu mana Oni yang sebenar. Dia fikir kita pun kelakar. Wow! Oni, saya nak bagi awak lagi. Tapi saya tak sampai nak ambil. Hati-hati, Oni. Mari sini, Oni. Saya bukakan untuk awak. Hah? Oni, jangan pergi sana. Oni, kami ada kat sini. Wow, lajunya dia. Saya tak boleh nak ikut dia. Saya sangat penatlah. Arah mana dia pergi? Arah sana. Berapa jauh dia pergi tadi? Bahaya kalau lari tutup mata macam tu. Saya akan cari dia. Awak jumpa dia, Pink? Belum lagi. Kita kena cari dia cepat, Pink. Baiklah, baiklah. Saya nak cari dia juga. Tapi saya tak boleh jumpa dia. Ha? Saya jumpa. Dia ada di depan tebing. Apa? Tebing? Cuba bawa Oni ke tempat yang selamat, Pink. Kami akan ke sana sekarang. Jangan risau, Rex. Tempat ni terlalu bahaya. Awak kena pusing semula, Oni. Bagus tu. Ya, ya. Bagus tu. Bagus tu, Oni. Apa? Tak! Rex! Kita ada masalah. Oni jatuh ke dalam tebing. Apa? Saya akan ke sana. Rex! Kuasa merah bertukar! Pink! Kuasa hijau bertukar!
Rex! Awak jauh lagi ke nak sampai! Rex! Enjin jet! Saya tak boleh! Bertahan lagi lah! Rex! Lanjutkan cangkuk berkuasa! Saya dapat awak! Ini pelekat hari ni untuk awak. Wow, ia nampak macam Orni. Terima kasih, Rex. Awak jangan pergi ke tempat bahaya lagi, ya? Pastikan daun tak tutup mata awak lagi. Jaga diri, Orni. Jumpa awak lagi. Awak nak juga ke? Oh tak, hanya ada satu je. Saya dah tak ada. Rex, apa patut kita buat kalau macam ni? Apa lagi? Lari cepat! Wow, ia pterodactyl, pterodactyl. Wow, besarnya. Ia pterodactyl yang sangat besar lah. Ya, boleh ke pterodactyl besar macam tu terbang? Jom kita tanya mesin tu. Oh, saya baru je nak buat. Fosil hari ini ialah Quetzal Quartlus. Quetzal Quartlus adalah salah satu pterodactyl terbesar yang tinggal pada akhir zaman Cretaceous. Wow! Quetzal Quartlus, saya nak pergi tengok. Hai semua, dinosaur mana yang awak nak tengok hari ini? Rex, Rex, kami boleh tengok Quetzal Quartlus kan? Mestilah, awak sentiasa dialu-alukan. Baiklah, mereka nak tengok Quetzal Quartlus. Siapa yang nak ikut saya untuk tolong mereka? Saya nak pergi. Saya. Okey. Jadi, Storm. Tunggu. Sebagai pterodactyl, saya patut tolong mereka. Yo, Pink. Saya mungkin bukan pterodactyl, tapi saya boleh terbang jugalah. Apa patut saya buat ni? Apa kata awak bagi mereka soalan tentang Quetzal Quartlus? Aha. Dino yang tahu lebih banyak tentang dia akan jadi pemandu yang lebih baik. Baiklah. Jom kita buat kuis tentang Quetzal Quartlus. Kita akan mulakan sekarang. Jadi tolong dengar, ya? Ini ialah soalan pertama untuk awak. Adakah Quetzal Quartlus ada gigi atau tak? Gigi? Semestinya. Saya tahu. Mestilah tak. Ya, betul tu, Storm. Dino yang akan bantu kanak-kanak ni ialah Storm. Saya tahu jawapannya. Pink, biar saya yang buat kerja ni. Yo. Selamat pagi semua. Hi, Rex. Awak nak jumpa Quetzal Quartlus hari ini, kan? Dino yang akan tolong awak hari ini ialah Storm. Hai, saya Dino Explorer Storm. Saya Stegosaurus yang boleh bawa barang berat laju di udara. Wow, Storm! Kita akan naik Queru hari ini. Yeay! Tempat ni dipanggil dataran banjir. Tanah ni tercipta kerana air sungai melimpah di sini setiap kali banjir. Oh, macam tu. Quetzal Quartlus tinggal kat sini ke? Ya, sebab mereka boleh jumpa banyak makanan kat sini. Wow.
akan terbang ke udara. Oh, macam kenal je. Oh, macam zirafah. Ia macam zirafah. Awak betul. Bahkan ia sama tinggi macam zirafah. Yo. Leher kerasnya ingatkan saya dengan patung kayu lah. Tu sebab dia ada 9 tulang leher. Jadi tak boleh bengkokkan leher dia. Jadi macam mana nak minum air? Ia ada paruh panjang. Jadi ia boleh minum air dengan hanya tunduk sedikit. Dah hujan. Tiba-tiba je hujan turun. Ia akan berhenti nanti. Tapi tak ada pokok yang kita boleh berteduhlah. Jomlah kita pergi ke sana. Tunggu, Rex. Saya ada idea yang bagus. Quetzalcoatl, boleh kami berteduh di bawah sayap awak? Quetzalcoatl cakap boleh berteduh di bawah sayap dia. Wow, ia sangat besar. Sayapnya macam kemah yang besar. Oh, hujan dah berhenti. Apa tu? Itu ikan. Quetzalcoatl akan makan ikan juga. Oh. Wow. Hei, tengok. Kat sana. Tengok, ada banyak ikan kat sana. Oh, ia dah berenang ke sana. Quetzalcoatl, awak tengok apa? Ia mesti nampak sesuatu yang lebih menarik lagi. Aha, ia Quetzalcoatl betina. Dia tak tertarik padanya langsung. Pterodactyl tengah lari. Dia berdiri dekat dengan Quetzalcoatl betina. Kenapa tiba-tiba dia memburu? Dia lapar ke? Tapi dia lebih laju dari jangkaan saya. Pterodactyl lari sangat laju. Sebab saiznya yang besar, dia ambil langkah yang besar. Seronoknya bila besar. Wow, dia dapat. Aha, saya rasa ia hadiah untuk betina. Itu Tyrannosaurus. Walaupun Quetzalcoatl sangat besar, T-Rex sangat berat. Ia jadikan ia lawan yang kuat. Wow! Kenapa tu? Sayapnya mesti tercedera bila T-Rex gigit dia. Kuasa hijau bertukar. Rex, kuasa merah bertukar. Ini padang berduri. Saya akan masuk selamatkan dia. Wow, tengoklah duri ini. Ia sangat besar. Masuk dari darat takkan berjaya. Ia terlalu bahaya. Saya akan cuba selamatkan dari atas. Yo! Au! Oh, pedihnya! Go, go, Dino! Bing, pergi!
saya ikut senyap-senyap sebab saya ingat awak mungkin perlu bantuan saya. Terima kasih, Pink. Saya gembira awak di sini, Pink. Boleh awak cari cara untuk selamatkan Quetzalcoatlus dengan Storm? Okey. Storm. Saya akan pergi ke Beluka. Kami jumpa jalan. Yo! Misi menyelamat Beluka berduri Storm dan Pink. Yo! Misi menyelamat Beluka berduri. Berjaya. Dia dah boleh terbang semula. Kerja yang bagus, Perry. Wow. Pelekat hari ini ialah Quetzalcoatlus. Wow. Wow. Brachiosaurus kegemaran saya. Kita akan tengok Brachiosaurus hari ini. Saya sangat teruja. Hei, jom bertenang. Macam mana saya nak bertenang bila akhirnya saya dapat jumpa dengan Brachiosaurus? Macam mana kalau ia bukan Brachiosaurus? Saya sangat pasti. Jom tengok. Fosil hari ini ialah si Brachiosaurus. Aha, tengok. Andy luka saya betul, kan? Nama Brachiosaurus bermaksud tangan cicak dalam bahasa Greek, tak macam dinosaur lain dengan leher panjang. Brachiosaurus ada tangan yang lebih panjang. Selamat pagi semua. Rex, Rex, boleh saya ke planet Uluru sekarang? Apa? Joy, awak nampak lainlah hari ini. Sebab dia sangat teruja nak tengok Brachiosaurus hari ini. Ya ke? Jadi marilah datang. Saya akan tunggu awak semua. Okey, Rex. Hai. Dia dah pergi sejauh tu. Tunggulah. Rex, Rex. Rex tak ada kat sini. Saya pasti dia sampai tak lama lagi. Hei semua. Rex. Selamat datang semua. Vicky akan sertai kita hari ini. Saya Dino Vicky. Brachiosaurus yang ceria dan bijak yang suka jaga dinosaur. Hai Vicky. Joy nampak bersemangat hari ini dan tak sabar nak tengok Brachiosaurus. Jadi jom kita pergi. Spino. Okey. Jom cepat. Kalau kita lambat, Joy akan marah kita nanti. Akhirnya dah sampai. Brachiosaurus ada berhampiran, kan? Kat sana. Itu Brachiosaurus. Mana? Saya nak tengok juga. Saya tak rasa mereka ada kat sana. Betul cakap Joy. Mereka bukan Brachiosaurus, tapi Diplodocus. Diplodocus? Memang mudah keliru dengan Brachiosaurus disebabkan leher yang panjang. Tapi ketinggian kepala Diplodocus adalah lebih rendah daripada Brachiosaurus. Dan tangan mereka lebih pendek dari kaki mereka. Dinosaur tu nampak macam Brachiosaurus lah. Yang tu Brachiosaurus ke? Mana? Sana. Kakinya lebih pendek daripada tangan dan kepalanya sangat tinggi. Ya, itu memang Brachiosaurus. Wow! Apa yang Brachiosaurus buat bersama kumpulan Diplodocus? Saya rasa dia kehilangan ibunya. Apa? Ia mungkin dalam bahaya kalau kita tak tolong. Jom kita tolong dia. Ya, jom tolong cari ibu dia. Kita patut tolong, kan? Jom pergi. Itu pun dia. Maafkan saya. Saya bukan nak takutkan awak. Saya rasa dia sangat takut. Jangan risau. Kami akan lindungi awak sekarang.
Kami akan bawa awak ke mawak, okey? Huh? Maaf, saya tak menakutkan. Kenapa takut dengan saya? Tengok, kesan tapak kaki Brachiosaurus. Bagus. Kalau kita pergi cepat, kita boleh kejar mereka. Cepatlah. Tak apa. Brachio, ikut saya. Bagus. Bagus tu, Brachio. Satu langkah pada satu masa. Awak sangat berani. You sangat hebat. You, bagus tu. Hei. Dah selamat. Jangan risau. Jomlah. Okey. Hei. Brachio, dengarkan awak sekarang. Ia perlu dengar awak bersuara supaya dia rasa lebih berani. Brachio, bertahan, bertahan. Jadi berani, Brachio. Cepatlah. Awak boleh buat, Brachio. Brachio, kerja yang bagus. Brachio, awak dah mula jadi berani. Betul tu, dia dah tak takut dengan Rex lagi kan? Ya, awak dah tak takut dengan saya lagi. Awak tengok saya tak menakutkan. Kalau kita tunggu sini, kita boleh tengok kumpulan Brachiosaurus. Mereka kat sana. Salah satu dari mereka mungkin mak dia. Okey juga. Kita boleh jumpa mereka bila mereka lintas lembah tu. Hah? Bunyi ni. Hah? Ya, Allosaurus, cepat pergi, lari! Budak-budak dan Brachio lintas lembah tu. Saya akan berdepan Allosaurus. Okey. Baiklah, arus di sini lebih perlahan. Jadi kita akan melintas di sini. Ya, Allosaurus. Arah ni. Dengar. Ikut tali ni dan lintas lembah satu demi satu. Joy, awak pergi dulu. Saya? Tak. Andy, awak pergi dulu. Kenapa awak suruh saya pergi dulu? Tak, saya takut. Alamak, masalah ni. Takut saya kalau boleh. Brachiosaurus, tapi kita semua akan dalam bahaya. Kita kena melintas sekarang, okey? Yeah!
Brachiosaurus. Brachiosaurus memang terbaik. Saya tak nak ucap selamat tinggal. Tapi kita kan hantar dia pada maknya. Saya gembira dapat jumpa awak. Awak jangan tinggalkan mak awak lagi, okey? Awak akan jadi Brachiosaurus yang paling berani. Terima kasih banyak atas bantuan awak kat lembah tadi. Selamat jalan. Walaupun Brachio akan balik rumah, jangan terlalu sedih, ya? Awak boleh ingat dia dengan pelekat ni. Wah. Wow, terima kasih, Rex. Dinosaur jenis apa kita akan tengok hari ini? Awak nak tahu juga, kan? Andy, hati-hati masa berjalan tu. Nanti jatuh ke belakang. Saya okey. Jangan risau. Hampir-hampir je. Oh, nasib baik kami dah bagi tahu hati-hati awak hampir cedera. Maafkan saya. Nasib baiklah fosil tu tak ada apa-apa. Tapi fosil jenis apa pula ni? Jom kita pergi tanya mesin. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Fesolasuchus. Fesolasuchus adalah buaya purba yang terbesar yang hidup di zaman Triassic. Wow, berapa besar dinosaur ni? Saya rasa lebih kurang ketinggian 8 meter. Apa? 8 meter? Wow, 8 meter? Saya nak tengok sekarang. Hai semua, dinosaur apa yang awak nak tahu hari ini? Rex, Rex, kami nak tengok Fasolasuchus. Ya ke? Jadi jomlah ke planet Uru. Okey. Gembira jumpa awak semua lagi. Hai, Rex. Hey. Boleh kita panggil Spino sekarang? Ya. Yeah. Spino. Okey, go-go Dino Explorer. Jom pergi. Siapakah tolong kita hari ini? Pening ni kepala saya. Hai semua. Saya Dino Explorer Loki. Saya Tyrannosaurus yang cemerlang tapi kerja keras dan bersemangat. Panggil saya Loki. Awak okey ke, Loki? Kenapa awak lari ke sini laju-laju? Kenapa lari? Sebab saya nak tunjuk awak Fasolasuchus secepat mungkin. Ya ke? Mana dia? Ada satu tempat rahsia yang saya tahu. Awak mesti akan terkejut. Wah! Wow! Ya, Fasolasuchus. Wow! Dia bukan hanya ada satu. Ada banyak kat sana. Saya cari mereka untuk awak. Apa mereka buat kat sana? Mereka memancing. Memancing? Ya. Dah tiba masa untuk ikan datang sini untuk bertelur. Jadi sebab itulah Fasolasuchus ada kat sini juga. Oh, memandangkan ada banyak ikan, Fasolasuchus tak lawan dan buru dengan cara yang baik. Wow! Saya ingatkan mereka akan jalan perlahan macam buaya. Tapi mereka laju. Mereka mungkin tak selaju dinosaur lain. Tapi Fasolasuchus agak cepat sebab kaki lurus mereka tu. Loki, banyak yang awak tahu tentang mereka lah. Oh, ada sesuatu kat dalam mulut Fasola tu. Dia nampak macam bayi. Bayi Fasola? Betul lah tu. Loki
Daddy, kenapa anak dia duduk kat dalam mulutnya? Dia tengah mandikan anak dia untuk pastikan dia bersih. Ya ke? Saya tak rasa macam tu. Bukan macam tu. Mak simpan anak yang baru lahir dalam mulut mereka bila mereka bergerak untuk lindungi mereka. Oh, korang, tengok kat sana. Wah, betul tu. Menakjubkan. Abang memang tahu semuanya. Saya sebenarnya tak tahu pun. Dengar, apa kata kita pergi dekat-dekat? Oh, ada satu lagi telur. Nampaknya ia akan menetas tak lama lagi. Wow! Gempa bumi! Cepat! Semua orang naik bas Paino! Okey! Huh? Rex, telur tu bergolek! Apa? Jom kita kejarnya! Sama-sama. Mana telur tu? Ada kat sana. Oh tak, telur akan kena pijak. Loki, Spino, ikut saya. Okey. Masa untuk bawa telur ni balik kepada maknya. Bayi tu dah lahir. Wow! Ya sangat comel. Sama macam saya. Tapi awak rasa bayi tu boleh jalan ke sana dan jumpa maknya? Ia agak jauh lah. Betul tu. Ia ambil masa juga untuk ke sini. Oh, ya. Saya ada idea. Loki, macam mana awak rasa? Awak penat ke? Hai, okey. Apa dia? Hai, okey. Loki nampak sangat teruja. Saya tahu. Saya okey. Apa yang berlaku? Mereka bergaduh. Peliknya. Bila ada banyak makanan, mereka tak berebut. Rex, tengok kat sana. Air itu mengering. Pelik betul lah. Tadi ada banyak sangat air kat sini. Saya rasa laluan air disekat disebabkan gempa bumi. Memandangkan tak cukup ikan untuk makanan, Vesolekas tengah berebut makanan. Apa kita patut buat? Apa lagi? Kita kena buka semula laluan air. Jom pergi, Loki. Rex, kuasa merah bertukar. Loki, kuasa kuning bertukar. Rex, kuasa cangkuk. Loki, alihkan kayu itu untuk saya. Okey. Wow, menakjubkan. Tak ada apalah. Saya Dino Explorer juga. Lucas, jom kita tolong juga. Saya tunggu sini dan jaga bayi ini. Ia tak akan serang kita, kan? Dengar ni, kami budak baik. Ya. Dia datang nak tolong kita. Baiklah, jom buat sama-sama. Air akan mula mengalir sekarang ke tepi. Baik.
kata tadi tu mak dia. Dia datang sebab dia dengar anak dia menangis. Dia datang sebab dia dengar anak dia menangis. Tersentuhnya. First Solar Searchers mungkin nampak kuat. Tapi mereka sebenarnya sangat baik. Betul tu. Wow, hari ini sangat menyeronokkanlah. Ini dia, pelekat hari ini. Fasola Searchers. Mak dan juga anak Fasola akan makan banyak ikan hari ini, kan? Cakap tentang ikan buat saya lapar. Lapar juga. Okey, marilah. Apa kata kita balik sekarang? Yahoo! Jom kita balik! Fosil hari ini ialah Velociraptor. Wow! Velociraptor! Ia dinosaur kedua kegemaran saya selepas Tyrannosaurus. Saya pemburu yang kejam. Velociraptor! Andy, kamu jangan cakap benda yang merepek. Velociraptor bermaksud pemburu pantas. Dinosaur karnivor bersaiz sederhana yang hidup di zaman Cretaceous. Tengok, saya betul. Dalam cerita, Velociraptor pemburu yang sangat menakutkan. Mereka selalu bergerak dalam kumpulan. Baiklah, baiklah. Ia dinosaur yang sangat kecil, tapi ia pemburu yang sangat kejam. Betul ke cakap Andy tu? Awak pun tak percaya ke? Jadi kita tak ada pilihan. Jom kita ke planet Uhuru dan tengok sendiri. Hai semua. Hai Rex. Awak ke sini untuk tengok Velociraptor kan? Anki akan tolong dalam pengembaraan hari ini. Hai semua, saya Dino Explorer Anki. Saya Ankylosaurus yang berani untuk lawan api. Hai Anki. Apa kata kita naik bas Pino? Mulakan pengembaraan. Padang pasir! Padang pasir! Velociraptor adalah pemburu di hutan ni. Kenapa kita kat padang pasir? Ini bukan padang pasir. Ia adalah kawasan bukit berpasir. Ada sungai di sini. Jadi haiwan kecil akan datang minum air. Ia tempat yang hebat untuk Velociraptor memburu. Haiwan kecil? Saya ingatkan Velociraptor ada kat hutan untuk memburu dinosaur yang besar. Bukankah awak cakap mereka pemburu menakutkan? Dalam cerita, mereka memang dinosaur yang menakutkan. Sekarang, jom kita cari Velociraptor. Okey. Ada pasir dalam mulut saya. Tak bagus. Mana kita nak cari Velociraptor? Wow, awak dah pun jumpa Velociraptor. Apa? Ini ke Velociraptor? Kecil macam ni ke? Ya, Velociraptor dewasa lebih kurang besar ni. Macam pernah tengok. Oh, ia nampak macam ayam. Ia mungkin ayam yang biasa tapi bukan. Velociraptor. Velociraptor bukan macam ni. Kan? Awak ni ayam kan? Berkokok macam ayam. Velociraptor naikkan sayapnya untuk buat badannya nampak besar untuk takutkan lawannya. Ia nampak marah. Jadi jom kita berundur dan tengok dari jauh. Oh, okey. Ia memang Velociraptor. Wow. Oh, saya rasa dia marah dengan kita sebab dia ingat kita serang anak-anak dia. Oh. Jadi apa dia buat sekarang ni? Saya rasa dia kepakkan sayapnya untuk lindungi anak-anaknya dari matahari yang terik. Aha, sebab itulah dia buat macam ni.
Mana dia pergi? Saya rasa dia pergi ke sana untuk minum air. Huh? Kenapa ni, Joy? Alamak, anak-anak dia tinggalkan sarang. Mereka mungkin dalam bahaya. Enki, jom ikut mereka. Awak duduk sini dan tengok mak dia dan bagi tahu kami kalau apa-apa berlaku. Hmm. Hei! Velosi! Huh? Balik betul. Saya memang dengar sesuatu lah. Betul tu. Ia memang bunyi anak Velociraptor. Saya jumpa awak. Apa awak buat menyorok dalam pasir? Ambil masa yang lama nak cari awak. Oh, Mak Velosi dah datang balik. Habislah, habislah. Bila dia dapat tahu anak dia tak ada, dia akan terkejut. Oh, saya ada idea. Boleh bernafas dan mereka takkan bertahan lama dalam pasir. Kita kena cari dan keluarkan mereka. Okey. Saya tak jumpa mereka. Pasir itu dah betul-betul tanam Mak Velocity dan juga Proto. Rex, awak jumpa Mak Velocity tak? Saya rasa dia tertanam dalam pasir. Ia sangat besar kat sini. Saya tak jumpa mereka. Kita tak ada masa untuk gali seluruh tempat ni. Andy, Joy, Lucas, jom tolong kami cari Velociraptor juga. Okey. Hah? Ini adalah bulu. Rex, Enki, saya jumpa bulu. Betul tu. Itu ialah bulu Velociraptor. Dia mesti tertanam kat sini. Saya pasti. Okey, jom gali kat sini. Okey. Tugas ni takkan habis. Pasir ni sangat lembut, jadi ia akan runtuh dengan begitu mudah. Apa kami boleh buat? Biar saya fikir. Kita kena gali banyak pasir kat kawasan besar ni. Dinosaur yang boleh buat macam tu ialah... Tomo! Tomo, kuasa biru bertukar. Apa yang berlaku kat sini? Mak Velociraptor dan Protoceratops tertanam dalam pasir kat sini. Tapi pasir sangat lembut, jadi ia tertimbus sangat cepat. Pasir tertimbus? Jadi serahkan pada saya. Hero! Hero! Kat sana! Dia pula ekor panjang Mak Veloci. Dia kat sana. Okey. Wow. Huh. Itu pun mereka.
Pelekat hari ini ialah si pemburu kejam. Saya bergurau, Velociraptor berbulu. Awak masih kecewa dengan Velociraptor yang tak nampak macam yang awak jangka? Velociraptor bukan pemburu yang menakutkan dan kejam macam saya tengok dalam cerita. Tapi ia sangat hebat untuk tahu Velociraptor yang sebenar. Saya ingatkan ia nampak gelakar macam ayam. Sekarang ia nampak menakjubkan. Betul. Tanpa bulunya, kita tak mungkin dapat selamatkan mak Velociraptor. Tolong saya. Dia pemburu yang sangat menakutkan. Joy, awak dah pun sampai sini? Apa yang awak baca tu? Ia buku kanak-kanak tentang pari-pari selamatkan putri dan putera di bawah sihir. Ia sangat bagus. Joy, awak nak jadi seorang puteri ke? Tak, saya tak nak. Saya nak jadi pari-pari yang selamatkan semua orang. Bukankah ia sangat hebat? Orang yang tolong kawan-kawan. Pari-pari Joy. Awak tak boleh jadi pari-pari ataupun puteri. Awak ketawalah sendiri. Lucas, jom kita tengok dinosaur apa kali ini. Tak, tunggu saya. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Parasaurolophus. Parasaurolophus adalah dinosaur yang hidup pada zaman akhir Cretaceous. Badannya sepanjang 10 meter dan sesikat yang ada di belakang kepala boleh tumbuh 1 meter dan ia bersambung dengan hidungnya. Ia bersambung dengan hidung? Ya, saya ada baca dalam buku yang ia boleh buat bunyi dengan hidungnya. Ya ke? Wow, saya nak tengok sekarang. Selamat pagi semua. Dinosaur mana yang awak nak tahu hari ini? Kami nak jumpa Parasaurolophus. Ya ke? Jadi marilah ke planet Ururu. Okey. Woohoo! Yeah! Selamat datang semua. Hai, Rex. Jom panggil Spino bersama-sama. Okey, Spino. Okey, apa lagi? Jom pergi. Dino Explorers, jom pergi. Rex, siapa yang akan datang dan sertai kita hari ini? Cuba teka. Biar saya teka. Tomo? Poki? Tak. Saya rasa ia Perry. Tada! Hai semua. Saya Dino Explorer Perry. Parasaurolophus yang selalu tolong dinosaur yang cedera. Yeay! Saya betul. Perry! Ya. Memandangkan awak teka dengan betul, saya akan jadikan awak jururawat dinosaur hari ini. Iyakah? Hooray! Saya pun boleh jawab dengan betul. Baiklah, kalau macam tu, jom kita jumpa Parasaurolophus sekarang. Tak ada apa kat sini. Mana dinosaur tu? Parasaurolophus ada tapak kaki lembut macam kucing. Jadi mereka boleh muncul dengan senyap, tahu tak? Wow, ia memang ada tapak kaki yang lembut macam kucing lah. Jadi bila mereka buat bunyi bising gunakan hidung mereka? Ya. Bunyi macam mana mereka buat? Po-po atau pong. Awak mungkin boleh dengar kalau awak tunggu sekejap je lagi. Tengok, ada lagi satu kat sana. Ia datang dekat dengan Parasaurolophus satu lagi untuk jadi kawan. Ia akan buat bunyi dengan hidung tak lama lagi untuk tunjukkan perasaan. Ya ke? Hebatnya. Ia tak buat bunyi langsung. Ada masalah ke? Dia sakit ke? Bukankah sesuatu yang hebat? Orang yang tolong kawan-kawan.
Pari-pari, Jai. Rex, boleh kita tolong dia? Okey. Hati-hati supaya dia tak takut. Tidak! Jangan lari! Oh, tidak. Ini satu masalah. Dia menyorok dalam hutan. Susah nak cari. Oh, tak. Kita kena tolong dia. Oh, itu dia. Ia akan berjaya. Tada! Saya akan panggil para Sorrow Lovers. Para Sorrow Lovers dah keluar. Joy, itu menakjubkan. Bagus tu, Joy. Tak ada apa-apa pun. Okey, baiklah. Jom tengok apa yang tak kena. Dia tak boleh buat bunyi lah sebab ada buah di hidungnya. Jangan risau. Kami akan tolong awak. Saya pun. Tapi macam mana kita nak keluarkan buah kat hidung dia? Ya, saya tahu. Ya. Hacung! Andy, apa yang awak buat? Apa lagi? Ia untuk tolong para Sorrow Lovers. Hingus awak keluar bila awak bersin. Masa itulah buah akan keluar juga. Andy, itu idea yang hebat. Macam mana kita nak buat ia bersin? Biar saya yang buat. Apa tu, Rex? Awak nampak daun ni? Daun ni penuh dengan bulu lembut dan ia berbulu. Kalau geletik hidung para Sorrow Lovers dengannya, ia akan bersin. Wow, awak betul. Jadi jom cuba. Bertahan, geli-geli. Huh, ia berjaya. Tengok. Huh? Tak ada buah pun. Ada banyak hingus je, Andy. Patutkah kita cuba idea bersin ni lagi? Jangan! Okey. Baiklah, macam mana dengan idea ni? Okey. Satu, dua, tiga. Cepat, sikit je lagi. Semua, jom kita cari para solopus betina. Oh, para solopus betina yang kita jumpa tadi. Akhirnya kita jumpa dia. Itu T-Rex. Ia menuju ke arah para solopus betina tu. Apa? Kita kena bagi dia amaran. Tak boleh sebab dia terlalu jauh. Apa kita nak buat ni? Jadi kita boleh bagi dia amaran dengan bunyi kuat. Hidung awak dah sembuh, jadi awak boleh buat. Buat macam putera yang kacak. Pelik betul. Kenapa dia tak boleh buat bunyi? Saya tahu. Dia tak boleh buat bunyi sebab reka hantu. Ia mungkin tercedera bila buah keluar tadi. Boleh awak rawat dia? Mestilah boleh. Boleh awak tunduk sikit tak? Oh, T-Rex tu jalan lebih laju. Perry, berapa lama lagi? Sikit je lagi. Kita tak boleh tunggu. Saya akan alihkan perhatian T-Rex. Rex, kuasa merah bertukar. Thank you.
Awak jururawat dinosaur yang hebat hari ini. Terima kasih. Tak ada apa-apalah. Saya gembira saya boleh tolong. Oh, jadi awak adalah pari-pari para Sorolophus. Pari-pari? Ya, pari-pari yang tolong putera dan putri dalam buku awak tu. Awak rasa macam tu? Mestilah. Awak tak rasa macam tu ke, Andy? Baiklah. Ya, awak pari-pari, Joy. Terima kasih semua. Nah, saya akan bagi pelekat awak sekarang. Ya, para Sorolophus kan? Ya. Yang pertama untuk pari-pari Joy yang jadi jururawat dinosaur hari ini. Saya? Hebatnya. Terima kasih, Rex. Wow. Huh? Okey, baiklah. Jom kita balik sekarang. Okey. Go, go, Dino. Hi. Click here to subscribe.